どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya, akhirnya ABA ya. Kita akan mencoba si Eneru atau Enel, teman-teman ya. Jadi ya ini harganya 2000-an juga, teman-teman ya. Murah sih dan lumayan OP ya, lumayan OP. Tapi tetap kalian butuh timing juga. OP but still need timing, enggak gampang-gampang banget gitu. Walaupun skillnya cooldownnya GG Gaming sih. Ya udah, enggak usah lama-lama lah, kita langsung coba aja, teman-teman. Sorry kalau misalkan gua agak terlambat ya, karena gua nungguin sampai di nerf dulu, karena dia baru di nerf nih. Yang skill pertama Eltor tadinya tuh enggak ada jarak ya, Pak. Dia unlimited, dia sampai sini aja kena waktu itu ya. Cuman sekarang tidak bisa. Ini jaraknya sampai sini kayak kena nih. Nah, di situ baru kena tuh ya. Jadi jaraknya tidak unlimited lagi. Waktu itu unlimited. Ini sama Thunderbird juga, Thunderbird waktu itu unlimited nih, tuh. Eh masih deh, Thunderbird masih unlimited tuh ya. Lihat gak sih? Gila ya, Thunderbird jauh banget loh. Gara otak lihat jauh banget, Pak. GG Gaming gitu kan. Cuman itu dia damage-nya kecil emang yang Thunderbird ini, kayak cuma 15, itu cuma ngepok damage dan dia tidak ngerusak blok juga ya. Sama kayak Eltor. Eltor juga dia tidak ngerusak blok, teman-teman. Kita coba ya. Eltor dia tidak ngerusak blok, damage-nya ya satu doang kalau dari blok ya. Thunderbird juga dia tidak ngerusak blok, oke. Jadi yang ngerusak blok itu cuma Sanggo sama Fahri doang. Dimana ini dua-duanya skill jarak deket. Sanggo nggak terlalu deket sih, cuman harus tetap harus deket. Sanggo kayak dari sini aja nggak kena nih, Sanggo. Eh kena deng, oke dari situ kena ya, dari ya jaraknya kayak dua kotak inilah masih kenal lah teman-teman ya. Tapi kalau dari agak jauh itu dia nggak kena. Ya Sanggo kayak gitu itu gunanya untuk ngerusak blok. Lalu Fahri ini, Fahri lebih deket lagi, Pak, itu kalian mesti bener-bener depan muka dia baru kena tuh ya. Nah baru kena tuh. Kalau kalian nggak depan muka itu kalian nggak kena. Itu bagusnya untuk combo sih. Biasa gue pakai buat nge-combo sih. Kalau kalian combo di ladder juga boleh, teman-teman, itu ya. Kalian Sanggo dulu kan, dia ancur tuh. Biasanya dia ngeblok kan, ancur. Baru kita combo ke atas, baru Fahri, baru kalian combo lagi langsung Eltor gitu-gitu. Anjir nih ngeleknya, imagine gak sih? Ngelek banget loh. Ya kayak gitulah Enel, teman-teman ya. Simple but powerful banget sih. Yang Sanggo ini loh, enak banget nih. Lihat nggak dari sini kan ada dua nih. Bam tuh ya, buat ngerusak blok kayak gitu. Damage-nya 5. Thunderbird sayangnya tidak ngerusak. Yang Eltor sih, ini kalau Eltor bisa ngerusak blok, OP parah sih. Yang ini ya, skill ini udah jarak jauh gitu. Damage-nya 25 by the way itu yang Eltor ya. Yang Fahri damage-nya tadi kayak cuma 21 doang. Thunderbird cuma 15, kecil banget sih. Thunderbird cuma 15. Sanggo 20 kalau nggak salah. Ini gue ngelag banget, sorry ya ping gue mister rebut tuh ya. Ya seribuan lah ya, gila ping gue, oh, imagine. Udah lah kita langsung awaken aja, teman-teman ya. Dia kuat banget pas udah awaken sih. GG Gaming kalau udah awaken ya, langsung aja awaken. Boom. Dia kayak mukul drum ya. Langsung Raigo. Nah ini Raigo. Raigo nih OP sebenarnya, cuman sayang banget hitboxnya tidak sebesar yang kalian kira ya. Jadi kalian makainya mesti rada dilihat jaraknya dulu. Nih kalian pakai Raigo dari sini aja. Itu yang serangan keduanya dia nggak kena, Pak. Justru yang sakit kan serangan keduanya ya. Si Raigo ini ngerusak blok by the way ya, teman-teman ya. Jadi ini contoh nih ya. Kita contohin dari sini dah nih. Lihat kalian dari sini nih. Kalian Raigo. Kayaknya yang serangan keduanya nggak kena deh. Tuh, ya kan serangan keduanya nggak kena. Oh, ternyata yang ngerusak blok dari pertama udah ngerusak blok, Pak. Oke. Yang pertama udah ngerusak blok ya. Ya kan? Lihat kan barusan Raigo nggak kena kan? Walaupun jaraknya cuma segini loh, 3 baris nggak kena gitu kan. Jadi nggak sejauh yang kalian kira gitu. Lalu yang 100 MV Fahri ini teleport ya, kayak gitu doang. Kalian bisa langsung combo lagi ladder kalau kalian mau atau gimana kek, terserah kalian ya. Lalu yang Amaru, Pak, ini Amaru GG Gaming sih. Ini gue paling suka nih Amaru nih. Gimana? Aduh, imagine abis kan. Itu Amaru dia nyerangnya 3 kali dan itu ngerusak blok 3 kali. Jadi kalau misalkan dia kena 1 kali dia langsung ngerusak blok, yang serangan 2 hitnya itu dia kena damage full. Jadi dia satu damage-nya 20-an kalau nggak salah. Kita coba ya. Kita coba Amaru. Tuh kayak gini, 1, 2, 3 tuh ya. 1, 2, 3, lihat jaraknya jauh banget gak sih? Jaraknya jauh nih Amaru, ini skill dia yang paling OP, Pak. Dan kalian pakainya pastikan dia mati, karena lihat ya cooldownnya cukup lama lah. Kayak mungkin 30 detik gitu anjir cooldownnya. Lalu yang skill keempat, Thunder Dragon, sama kayak Thunderbird kurang lebih kayak gitu. Tapi damage-nya lebih sakit ya. Damage-nya lebih sakit dan dia bisa diblok. Ya, kayak gitulah. Yang Fahri bisa nggak ya kalau pakai blok? Gua belum pernah coba sih, coba. Fahri. Oh bisa ya, dia nyerang ke belakang ya. Cuman dia nggak ada damage ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian yang dia nggak ngeblok, damage-nya 5. Thunder Dragon dia nggak ngerusak blok. Ya kayak gitu tuh, satu doang. Raigo tadi udah coba, nih kita coba Amaru ya. Dimana nih kalau kalian Amaru waktu dia lagi ngeblok itu serangan yang pertama kena, nah hancur. Nah serangan yang dua kalinya itu dia kena. Dih kok cuma 5-2, nah nih kenapa tuh? Kena nerf lagi ga? Harusnya kena loh, itu harusnya kena 20-20 ya. Mungkin kalau deket kena kali, teman-teman ya.
Oh ya, itu dia untuk Enel. Kita langsung aja coba ke ranked teman-teman ya. Let's go. Alright, let's go. The first match. Enel, the average Paul enjoyer. Kok Paul sih? Paul anjir pakai E, P-O-L-E, cok. Paul anjir. Aduh, babi di ship gak tuh? Oke, ship. Ini apaan nih babi di ship? Baru lihat gue. Oke, let's go yuk. Kita coba Enel teman-teman ya. Gue tadi udah coba di training dan I don't know. Pakai skill 1. Nih, kok gak bisa? Gue gak bisa nge-skill nih. Nge-lag. Nge-lag. Imagine. Sanggo. Kena lo. Enak ya pakai Enel, jir. Enak ya. Semuanya auto-aim gitu kan. Iya lu, ini. Apa bang, sini bang. Aduh gak kena yang Varia. Thor. Sumpah ini pakai Enel curang banget sih. Pakai Enel curang banget sih pak, lihat. Ini like literally kalian tuh sangat-sangat curang anjir. Sangat-sangat curang, gue bener cuman nge-spam skill doang bisa menang anjir. Hancurin aja gitu kan. Pari. Iya. Gue bahkan gak perlu combo cu. Imagine. Gak kena. Woi, santai bro. Makan tuh Thunderbird gue. Bisa dari jauh gitu kan. Sanggo. Dari itu iframe by the way teman-teman ya. Waduh. Oke. Eltor. Blok terus dah lo. Blok terus lo ya. Blok terus ya bang. Ayo sini deketin gue bang. Kok gak mau ngedeketin gue bang. Pari. Wait, gak kena. Aduh. Wih, gak kena. Sanggo. Ih, kena. Pari. Aduh, dia kayak gitu anjir. Oke, Thor. Thor, Bert. It's so easy, man. Oh, shit. Santai, cuy. Pari. Kena. Gila, enak banget pakai Enel, Pak. Gak bohong gue. Pakai Enel enak banget, guys. Wait, gak kena. Sanggo, deketin gue dong. Iya, dia gak mau deketin gue. Aduh, mati gue. Aduh. Dia gak mau deketin gue, anjir. Kan bisa ngebet, tau gak? Sanggo itu soalnya kalian diem, kan? Oh, shit. Easy, boy. Nah, ngeblok terus dah lo. Ngeblok terus ini lo. Oi. Sini dulu ngeblok mulu, cok. Sanggo, aduh. Dia ngejauh dong. Aduh. Kena lo petir gue. Oh, no. No, Fari. Kena. Thunderbird. Aduh. Wow, awaken aja kali ya. Ayo, awaken aja. Tinggal awaken. Tinggal gua langsung skill yang kedua aja nih. Enak nih. Aduh, langsung Amaru. Gila, gak ada otak memang skill Enel ini, Pak. Sakit parah anjir. Dragon. Mati. Raigo. Ya kena sih lo, goodbye sih. Wah, ini Raigo emang Raigo rada burik sih ini. Langsung aja. Aduh. Kita tunggu aja, tunggu skill, tunggu Thunder Dragon ya pak. Tunggu Thunder Dragon sama Amaru gitu kan. Udah pasti menang gitu kan. Mau kemana lu bang? Aduh. Raigo. Kena, mati lu, kena. Mati. Wait, gak kena. Wait. 100 Mark Amaru. Aduh, wah. Dia awaken gak tuh? Mati gue mati sih. Gue mati sih. Dragon. Wah, Raigo. Ih, kena gak tuh Raigo gue? Kena gak tuh? Aduh, wah ini susah nih kalau dia udah awaken nih. Susah nih. Ini Vegeta awaken, wah susah nih. Wah ini kenapa nih gue nih? Wah gak bakal, oh gak. Eltor. Oke, gue sanggup barusan. Mari. Oh shit man, gila dia mati juga tapi. Yep, gue menang. GG, gak apa-apa. Dia udah awaken pak, dia udah awaken teman-teman ya. Gila udah awaken aja gue masih menang gitu kan, karena dia terpaksa pakai bomnya pak. Ya udahlah ya. Enel enak banget, gak perlu combo anjir. Sumpah ini karena skillnya tuh cooldownnya cepet banget guys. Kalian bisa nge-spam loh. Parah sih. Ini main di public. Gila nih OP banget pasti Enel pak. Kalau main di public pak. Karena dia nge-spam pak. Oke, let's go next match. Oke, let's go. Enelu. Ini siapa nih? Oh dia subscriber ya. Salah satu subscriber. Halo. Kita halo aja. Halo. Wah, gue rada gak enak nih pakai Enel nih. Enel sangat-sangat OP guys. Di ban enggak di ban sama dia sih Enel. Oke, let's go. Wah, dihituin pak sekarang pak. Makan tuh Thunderbird gue. Dia ngeblok mulu lah anjir. Sanggo.
Wah mana lu terbang aja tuh, barangnya tinggi banget buset. Blok, wait, wait, blok, blok, Fari. Wah dia ngejauh nggak tuh? Ber, wah buset dah. Thor, iya ini sekarang Thor sekarang ada jarak ya teman-teman ya, nggak bisa dipakai terus-terusan loh. Wah dia ngejauh cok, pinter dia anjir. Pinter dia ngelawan Enel, lawan Enel jangan deket-deket sumpah. Sini lu deket cok, wah dia ngejauh lagi anjir. Kena lu. Oh shit. Oh shit. Fari. Sanggo. Wait block, wait block. Makan tuh Thunder Bird gua. Thor. Wah, dia ngejauh mulu enggak tuh anjir. Wah, GG sih ini orang sih. GG sih. Is quite okay. Wait. Tanggok sini gede dong. Ya, ngejauh dan anjir, Bert. Fari. Wah. Thor. Mati meninggal. Gila. Ini konten real fake. Apa sih? Iya, fake. Ah. Apa sih lu? Si berantem lah anjir, malah mikirin fake anjir. Ah. Ampun, Bang. Bert nih. Gak kena Bert gua nih. Gue ngapain tadi barusan? Astaga, ini gue nge-lag antara Atar nge-lag atau apa sih? Gue gak ngerti anjir, makan tuh Bert gue. Deket dong Bang. Bang, deket dong Bang. What? Aduh, dia kok terbang ke sana anjir. Thor. Wah, anjir dia. Ini pak, makan tuh Fari gue cok. What? Bert. Kena. Oh my god, gue dibantai cok. No. Wait, gak kena. Wait, gak kena. Wait. Aduh, jadi susah ya kalau dia, kalau musuhnya ngeblok mulu dia nih, pinter nih guys nih. Karena skill 1 sama skill 2 jarak skill 1 sama skill 4 jarak jauh, tapi dia enggak bisa ini gitu kan. Sanggo. Thor. Fari. Wait, sabar, santuy. Darah gue sekarat, darah dia sekarat juga gitu kan. Darah dia sekarat. Bert. Oke. Fari. Wah, anjir. Anjir, tapi gak apa, kita juga jaraknya. Wah, aduh. Thor. Mana dia, cok? Thor. Aduh, gue rada nge-lag, cok. Makan tuh sanggo gue, cok. Bert. Fari. Waduh. No. Wait. Gue pukul lu pakai pol, anjir. Wes, santuy. Dia bakal pakai yang kamehameha. Anjir, gue kira dia bakal pakai kamehameha, cok. Dang, boleh uga nih orang nih. Udah kita pok aja pakai ginian. Kita pok aja. Mana kamu? Kok kabur mulu, Bang? Bang, kok kabur mulu, Bang? Di mainnya enggak seru gini. Mainnya enggak seru banget anjir. Mainnya enggak seru. Ayo lu gua pojokin lu anjing. Gua pojokin lu makan tuh. Gua pojokin lu anjir. Makan tuh Bert gua. Wait. Thor. Kena. Fari. Wah, gak kena, cok. Fari gue gak kena. Wait, santuy. Wait, gak kena. Wait, gak kena. Sanggo. Thunderbird. Kena lagi. Sini lu. Wait, gak kena. Wait, Fari. Eltor. Aduh, santuy. Blok. Wait. Waduh. Oh, Eltor, gak boleh itu, gak boleh, Pak. Thunderbird. Sanggo. Oh dia udah mati. Oke dia mati ya. Ya tinggal satu lagi. Gue bisa awaken sih. Dia juga udah bisa awaken kayaknya. Bentar lagi. Kayaknya bisa deh bentar lagi nih. Ini bisa langsung Thor aja tuh. Thor. Thunderbird. Fari. Gue bahkan gak perlu awaken anjing. Gila pakai Enel enak banget pak. Sanggo. Udah awaken dah. Kesian. Awaken. Langsung Raigo. Wah, kena gak tuh? Kena gak? Oh gak, kena dong. Gila, kena. Fari. Amaru. Thunder Dragon. Mati sih. Gila, enak banget pak. Sumpah, Enel enak gak bohong guys. Enak, gak ngerti lagi gue. Ternyata yang skill pertamanya itu, yang si Eltor itu gak bisa jauh-jauh banget pak. Waktu itu ya, gue coba ya, itu bisa jaraknya jauh banget gitu kan. Sekarang gak bisa kayaknya, gak tahu deh kenapa. So ya, GG siapapun ini tadi ya, Rip Udin, siapa namanya tadi? Aduh, gue gak tahu pak. Ya, GG lah. Oke, let's go, next match.
Oke, ini last match teman-teman ya, 4 match nih. Imagine, gak apa-apa lah kita lamain. NL enak sih soalnya. Dan ping gue bagus. Kita lihat kalau main dalam ping bagus tuh kayak gimana ya teman-teman ya. Wah, mapnya gak enak sih nih. Lawan gue apa tuh? Apaan tuh lawan gue? Oh, Lancer kak. Wah, anjir Lancer dong. Lancer is dangerous juga. Ini ngapain dah? Lu ngapain bang? Lu ngapain gue bisa langsung sanggol lu tau gak sih? Hah? Gue bisa langsung combo lu gitu kan? Oh my god, malah gue yang di combo. Gak jadi, Eltor. Wah anjir, malah gue yang di combo, imagine gak tuh? Oke, okay. Wah ini mainnya gak seru sih kayak gini. Wah, gue kira match terakhir tuh bakal seru gitu. Dia mainnya begini. Looks, lu main Lancer tapi apa lu? Apa gue kejar bodoh? Gue kejar bodoh. Sanggo. Wah, gue dibantai cok. Gue dibantai. Sanggo. Pari. Aduh, anjir, dia hampir mati juga. Dia hampir mati juga tuh tadi kena combo gue ya. Dia hampir mati juga tuh. Ini sanggo ya langsung lah. Sanggo. Bird. Mati lo ya. Mati lo, ha? Oke, ini lone lancer-nya yang pengecut gini enggak seru sih sebenarnya sih. Cuman ya udahlah ya, teman-teman ya. Kita cuma bisa ngerusak blok dia cuma pakai sanggo doang. Dia enggak berani dia. Lihat-lihat. Mainnya begini coba gue bertanya langsung. Gue chip aja anjir, sanggo. Oke, udah enggak ada sanggo dia pasti langsung maju tuh kan. Enggak ada sanggo dia maju langsung, cok. Por. Oke, blok, ayo blok. Blok, enggak kena. Enggak kena. Makan tuh bird gue. Oh shit. Wah, ngelek. Pari. Sanggo. Makan tuh Eltor. Wah, imagine makan tuh bird gue. Sini lu, cok. Come here. What are you going? Ha? Kabur-kabur mulu, men. Lu begitu sih. Pari. Aduh. Salah gue. Harusnya gue sanggo, cok. Wait, gak kena. Imagine. Ya ini gue nggak tahu nih antara dia pengecut atau apa ya nih. Gue chip damage aja pakai Thunderbird terus lah. Gue chip damage aja terus anjir. Wait, nggak kena. Kabur lagi. Mainnya begitu doang sumpah. Mainnya begitu doang bang. Apa nih mainnya begini mas? Lihat look. What is this guy doing ah? Mainnya kabur doang anjir. Bam. Wah nggak kena lu. Woi, kena. Wah, ngeblok mulu, kabur mulu mainnya. Pari. Thunderbird. Kena lu, mati lu anjing. Mati juga dia, tapi gua darahnya gua udah setengah, imagine enggak sih? Kayak curang banget gitu loh anjir. Lihat, apa nih menaser begini anjir. Sanggo. Oke, dia maju. Wait, dia maju. Kita bertanya langsung. Kita bert. Wait, blok. Blocked, bro. Pari. Wah, enggak kena dong. Tor. Kena. Kok gak kena sih Thor gue anjir, gak jelas banget. Oh my god, apa gue akan mati, apa gue akan kalah. Wait, gak kena. Thunderbird. Oke. Sang. Wah anjir, ngeselin banget sumpah pak. Ngeselin banget, mati gue udah. Dia udah waken. Udah langsung deh. Langsung kelar sih gue, mati sih. Sanggo. Oke, jangan waken dulu. Jangan waken dulu sampai dia. Wah. Fuck. Anjing, orang jago. Ini gue nggak tahu sih antara jago emang dia pinter atau pengecut, teman-teman kan bisa nilai sendiri lah ya. Anjir lah, mainnya kayak gitu coba, gak jelas banget. Ya udah oke. Next match, last match nih ya. Harusnya ini last match lo, imagine. Oke, last match, let's go teman-teman ya. Please banget lah, please gitu kan, jangan ngelek-ngelek walaupun ping-pingnya ngelek sih. Ya udahlah ya, langsung aja lawan gue Luffy gak tuh. Bird, wait, oh shit. Buset dah bang. Sanggo. Di Fari. Iya lu. Aduh duh. Ini reenactment banget gak sih Luffy melawan. Wah anjir orang jago cu. Luffy melawan Enel gitu kan. Wah. Gue langsung mati, imagine. Gila gak sih ini orang jago lagi nih. Anjing emang ketemunya langsung orang-orang jago cu. Sanggo. Oke, kita langsung kita jangan diblok itu nggak boleh diblok itu. Anjir nih orang Luffy time skip emang nggak ada otak pak. Nggak kena, imagine nggak sih. Fari. Oke. Wah ini gue kayak kalah sih lawan Luffy sih. I don't know.
Kita coba ya teman-teman ya. Oke. Langsung aja sanggup. Untung gua ih. Oh enggak, untung benar ya. Gua lagi ini tadi apa? Iframe. Wah, anjir. Pari. Langsung bird. Wah, anjir tuh jaraknya jauh banget. Enak banget pakai Luffy kayak begini nih. Lihat gak gua langsung dibantai, Pak. Enak banget pakai Luffy kayak gitu sih. Gua langsung bertela anjir. Langsung sanggo. Oke. Gua enggak tahu sih bisa menang apa enggak nih lawan Luffy. Luffy ngeselin banget sih soalnya yang gear ketiganya itu loh, Thor. Yang ketiganya itu loh, itu hampir gak bisa dihindarin di tempat kecil kayak begini. Lihat, itu hampir gak bisa dihindarin, guys. Ini gak bener nih anjir. Oke, blok. Gak mungkin dia bisa pakai melukan sanggo. Kena. Eltor. Fari. Thunderbird. Oh shit. Awaken. Oke, awaken. Oke, gue awaken. Masih bisa dipentalin gak tuh? Waduh, dia awaken juga, cok. Gimana caranya ya? Ini nih. Pakai ini. Oke. Langsung, Amaru. Raigo. Langsungnya kita Thunder Dragon. Oke, die. Gak boleh awaken lo, cok. Gak boleh awaken lo, kira lo, ha? Gak boleh lo. Oh shit, gak kena. Untung ya, gak kena. Ya gear tertagi, weh kabur, gear tertagi, ya kabur, langsung, oh shit, Raigo, mati lu, gua Raigo, anjir, makan tuh dragon gua bisa Amaru lagi sih ntar, bentar lagi bisa Amaru lagi, oh shit, itu gak boleh kena cok, anjing, blok, wait, gak apa-apa, wait, kabur, sama Fari. Amaru, bye. Oke, gue menang GG Gaming. Enel melawan Luffy menang Enel ya. Tidak seperti di anime anjir, ya udahlah ya. Oke, teman-teman gue menang gila. Tempatnya kecil, Enel masih bisa menang, bayangin, Pak. GG sih. Padahal tadi tuh orang jago loh. Kombonya jago semua, cuman entah kenapa Enel masih bisa menang gitu kan, GG sih. So ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Enel OP parah sih. Tapi kalau musuhnya kayak Goku Black, musuhnya I don't know, Kakashi mungkin ya, yang bisa langsung combo kalian, itu kalian kelar sih. Karena jujur aja animasinya Enel agak lama ya, apalagi yang Thunderbird, Eltor itu emang agak lama animasinya. Walaupun yang Sanggo itu kalian iframe, tapi cukup susah sih. Sanggo itu kalau musuhnya deket banget baru kena, Pak. Kalau dia agak jauh sedikit aja dia pasti gak kena. Jadi kalian mesti timingnya mesti tepat juga ya, gak gampang-gampang banget make si Enel ini teman-teman ya. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau enggak suka, subscribe jangan mau. Enggak usah subscribe, bye-bye. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.